rumah no gawan kalah karo cah cilik. Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang cukup sederhana ini. Tapi mau sederhana lagi, nyelempit. Terus, ini. Salawat dan salam kita sajungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Pada kesempatan ini saya akan pidato dengan judul pentingnya mencari ilmu. Pentingnya apa? Pentingnya mencari ilmu. Nah, judulnya pidatonya apa, Denis? Pentingnya. Pentingnya mencari ilmu. Nah, terus. Bahwa mencari ilmu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Tolabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Perempuan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita bisa menentukan seluruh Allah di dunia ini. Saudara, saudara sekalian. Dengan ini, kita bisa menimbulkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia di dunia ini. Karena itulah, manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa tingkat derajat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udhu billahi minas syaitonil rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lafa'illahul ladhi na'amanu minkum wal ladhi na'utul ilma dalujat. Sadaqallahul adzim. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kamu pengen minum ya? Hah? Enggak. Ayo lanjut. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Khusus untuk teman-teman supaya mumpung kita masih kecil, mari kita mencari ilmu dengan belajar dan belajar, agar bisa nanti menjadi orang yang berguna bagi bangsa, agama, dan orang tua. Manusia kita banyak sekali keuntungannya. Sebagaimana syairah yang tentunya teman-teman gue hafal. Balai
sebentar, Devin dewasa apa kecil, Devin? Denis. Denis, Denis kecil apa dewasa? Kecil. Kalau Pak Lurah? Besar. Oh, besar. Kalau Ibu? Besar. Besar. Ibu, Ibu gemuk ya? Gembrot ya, Ibu? Hah? Besar. Nah, terus. Coba masih ingat apa enggak? Masih. Coba. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pidato ini. Saya akhiri dengan membaca pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus banget. Yang ngajari siapa sayang? Ibu. Ibu, kamu belajarnya berapa hari kamu? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari diajari sama ibu. Ayah nggak pernah ikut ngajari? Enggak. Ayahnya Daud. Ayahnya Daud. Ibu cantik enggak ibu? Cantik. Kalau ngaji yang ngajari juga ibu. Diajari ngaji apa coba, Denis? Hadis. Hadis apa coba? Lupa. Ayo udah. Nih, nanti tak kasih sarung, sarungnya dipakai siapa? Adik. Hah? Adik. Maksud sarung dikasih adik, ini sarungnya besar kok. Adikmu cowok apa cewek, Denis? Cowok. Adikmu cowok juga. Ganteng? Enggak. Donggeh, pinter. Ini sarungnya cap apa? Cap mangga. Duh, tahu. Cap mangga tahu Pak Lurah, ra kaya iki apa ini. Oh, main sore sepeda motor kae. Kamu juru pidato nggak bisa, sholawatan nggak bisa, minta sarung. Ini nggak kasih sarung. Nah, sarungnya cap. Kamu bisa ngomong sarung cap mangga nggak, Denis? Bisa. Gimana coba, ayo. Cap mangga. Nah, terus? Ayo. Sarung cap mangga. Udah nih, nih. Udah, kamu salim dulu ke Pak Lurah ya. Nanti kalau dikasih duit diterima, kalau nggak dikasih nggak apa-apa, nanti Abah yang ngasih duit ya. Nah, kayak ngekei yo kenemenan Pak Lurah ya. Nah, ini Pak Lurahnya ini, ayo salim dulu, cium tangan. Cium tangan sama Pak Kades. Masya Allah. Ayo, ayo sini. Eh, itu doa terima kasih Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Semoga. Semoga. Pak Lurah. Pak Lurah. Panjang umur. Panjang umur. Sehat walafiat. Sehat wasaliat. Mudah-mudahan sehat wasaliat. Mudah-mudahan. 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 Barokah. Barokah. Amin. Nah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi lurah lagi. Jadi lurah lagi. Wes. Wes 1000 akeh mendungane. Eh, kamu minta duit sama apa enggak? Enggak. Lo enggak. Eh, yang lain lo diem, yang lain lo diem. Aku pengen anak ini jujur. Denis minta duit sama Abah enggak? Enggak. Rungokno to rungokno. Eh, Sophie, ini pengakuan jujur. Denis minta duit sama Abah enggak? Enggak. Rungu kupengmu. Kalau dikasih mau? Enggak. Enggak mau kok. Kalau dikasih enggak mau? Enggak. Enggak. Ngomong enggak mau ya enggak mau. Ngojo gawe perkara ae. Coba dikasih mau apa enggak coba?
Katanya enggak mau. Ya wes, ya wes, ya wes. Sana balik lagi mau. Ya udah sana, ya lo. Ibu eh kono. Ya udah. Bon, matur suwun. Yo, yang ini maaf, aku pindah ya, aku pindah jauh Pak Lurah. Hah? 25 menit yo. Ya nih, tak kasih hadiah kenang-kenangan sarung. Ya. Dah. Apa? Oh ini, bismillah, insya Allah. Oh, udah, kok tanda tangan juga udah cukup. Nggih, sama-sama, nggih.